Banyak tawaran dari klub lain, Ranocchia tetap betah di Inter. Bek Inter Milan, Andrea Ranocchia tetap ngotot ingin bertahan di klub, meskipun ia banyak mendapatkan tawaran dari klub lain. Ranocchia bahkan siap memperbarui kontraknya dengan Nerazzurri hingga akhir Juni tahun 2022 untuk melanjutkan pengabdiannya di Giuseppe Meazza. Vkinter News melaporkan bahwa bertahan di Milano adalah opsi yang lebih disukai pemain berusia 33 tahun itu meskipun ada tawaran menarik dari tim lain. Ranocchia harus menerima pemotongan gaji dalam kesepakatan barunya dengan Inter jika ia memutuskan untuk tetap bertahan, namun tetap akan ada bonus yang bisa ia peroleh. Dilaporkan juga bahwa Simone Inzaghi merupakan pengagum Ranocchia, dan pernah mencoba mengontraknya ke Lazio saat menjadi manajer Biancocelesti. Beberapa klub yang telah melayangkan tawaran kepada Rano termasuk Cagliari, Bologna, Espanyol, dan dua klub Turki. Namun, sang pemain telah menolak semua proposal mereka karena ia tetap betah berseragam Inter. Goal of the season, tendangan bebas Eriksen di Coppa Italia terpilih sebagai gol terbaik. Tendangan bebas sang pemain Denmark kontra AC Milan mendapat suara terbanyak di Instagram story milik Inter tanggal 22 Juni tahun 2021. Tendangan bebas Eriksen di ajang Derby Milano dalam babak perempat final Coppa Italia terpilih sebagai goal of the season. Tendangan indah sang pemain asal Denmark itu mengalahkan gol dari Romelu Lukaku kontra AC Milan di babak final. Para pendukung Nerazzurri yang menentukan hasil ini. Dengan berbagai gol individu dipasangkan melalui Instagram story milik Inter dan para supporter diminta untuk memilih gol favorit mereka. Gol indah Eriksen dinilai lebih baik dibandingkan gol Hakimi ke gawang Bologna, upaya Sanchez saat melawan Sampdoria, serta tembakan Barella ketika hadapi Juventus. Lalu, dalam duel final, Chris mampu mengungguli sang penyerang asal Belgia. Serie A akan kembali bergulir dengan 25% kehadiran penonton di stadion. Kabar baik jelang musim baru bergulir, Wakil Menteri Kesehatan Italia Andrea Costa berbicara kepada Radio Punto Nuovo dan mengonfirmasi jika Serie A musim baru akan bergulir dengan kehadiran penonton di stadion. Kami membicarakan hal ini pagi tadi dengan Menteri Kesehatan Speranza dan mulai musim depan saya bisa memberi kabar jika dimulai dari tanggal 22 Agustus. Stadion boleh diisi kembali oleh penonton dengan kapasitas 25%. Angka ini akan terus naik secara bertahap, semua membutuhkan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Proyek Interspark untuk Inter Milan. Ekonom dan Interista serta juga presiden dari Interspark Carlo Cottarelli, berbicara kepada Sky Sports semalam kembali mengemukakan soal idenya terkait fans yang bisa memiliki sebagian kecil saham klub, sebuah model yang sudah diterapkan beberapa tim, seperti Bayern Munchen. Kami akan mulai melakukan survei pada Jumat besok dan menargetkan tidak hanya diikuti fans Inter, namun tim-tim Serie A dan B. Saya pikir penting bagi semua orang untuk berpartisipasi karena ini akan bisa memberi sinyal kuat untuk melihat apakah orang-orang tertarik dengan ide ini atau tidak. Bayern Munchen adalah klub yang bisa dijadikan contoh terkait hal ini. Idenya sangat sederhana, tetapi ada dasar keberlanjutan yang penting. Ketika fans adalah pemilik, ikatan yang lebih kuat tercipta antara mereka dengan klub. Akan ada lebih banyak orang datang ke stadion atau membeli jersey klub misalnya. Juga dalam hal periklanan, itu adalah hal yang penting. Kami akan mulai menyebar kuesioner hingga tanggal 15 Juli mendatang. Kemudian butuh beberapa hari untuk memprosesnya dan hasilnya kemudian akan dipublikasikan. Juga ada aspek secara finansial, seperti sebuah pinjaman yang tidak memerlukan biaya apapun dibandingkan dengan pihak klub yang harus berhutang dan membayarkan bunga yang jumlahnya sangat besar. Skema kepemilikan saham klub oleh fans ini bisa menghemat puluhan juta euro setiap musimnya. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan, model seperti ini lebih berkelanjutan. Kami jelas telah memberitahu pihak klub yaitu Suning akan hal ini dan kami ingin bekerja bersama mereka. Inter pertimbangkan boyong kembali Keita Balde. Inter disebut tengah mempertimbangkan kembali untuk mendaratkan Keita Balde. Penyerang Senegal ini pernah bergabung dengan Inter pada musim 2018 dengan status pinjaman dan musim lalu menghabiskan musim di Sampdoria di mana ia tampil di 26 laga dengan torehan 7 gol. FC Inter News mengabarkan jika pelatih anyar Inter, Simone Inzaghi secara tak sengaja bertemu dengan sang pemain saat tengah berlibur dan kemungkinan untuk bisa bereuni muncul dalam pembicaraan mereka.
penyerang 26 tahun ini sempat melewati performa terbaiknya kala ditukangi Inzaghi, tepatnya di musim terakhirnya bersama Lazio di saat ia mampu mengemas 16 gol dan 4 assist dari 31 laga Serie A. Lebih lanjut, Keita memiliki agen seorang Federico Pasotrello yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Inter yang tak menutup kemungkinan untuk memulai pembicaraan mengenai kepindahan kliennya kembali ke Milano. Perisik ukir sejarah bersama tim nasional Kroasia. Ivan Perisik menyumbang 1 gol dan 1 asis semalam kala negaranya melumat Skotlandia 3-1 dan sekaligus memastikan diri lolos ke babak berikutnya Euro 2020. 1 gol dan 1 asis yang ia ciptakan semalam mensejajarkan namanya dengan Wesley Sneijder, Cristiano Ronaldo dan Dimitri Payet sebagai pemain yang mampu mencetak gol dan memberi asis di babak grup yang sama di 2 kesempatan berbeda sejak format babak grup di Euro diperkenalkan pada 1980. Perisik juga saat ini menjadi pemberi asis terbanyak bagi Kroasia di Euro dengan 3 asis dan juga terlibat langsung dalam lahirnya 4 gol terakhir Kroasia di Euro, 2 gol dan 2 asis. Sebelumnya Perisik juga menjadi satu dari 2 pemain Eropa yang mampu mencetak gol atau memberi asis di 5 turnamen besar terakhir, Euro dan Piala Dunia, bersama dengan Cristiano Ronaldo. Penampilan konsisten Perisik musim ini sepertinya layak dipertimbangkan oleh Inter untuk musim depan. Kontribusi sayap 32 tahun ini sepertinya masih dibutuhkan, terutama menyusul namanya yang disebut akan dikorbankan klub yang tengah berupaya memangkas pengeluaran. Inter beri lampu hijau pinjamkan Radu ke Real Sociedad. Ionut Radu akan dilepas oleh Inter Milan. Pakar transfer Alfredo Pedula kala berbicara kepada Sport Italia mengungkapkan jika kiper Rumania ini bersiap melanjutkan karirnya di Spanyol. Sudah ada lampu hijau yang diberikan Inter kepada Real Sociedad. Ada peluang yang sangat besar untuk melihatnya dipinjamkan ke sana. Di Italia, ia mendapat ketertarikan dari Verona, namun jika tidak ada sesuatu yang sensasional terjadi, Radu akan menjadi kiper anyar Sociedad dengan status pinjaman. Pedula, Manuel Lazzari jadi pilihan utama Inzaghi sebagai pengganti Hakimi. Bek sayap kanan Lazio, Manuel Lazzari dikabarkan menjadi pilihan utama pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sebagai pengganti potensial Achraf Hakimi di bursa transfer musim panas ini. Pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula mengklaim bahwa mantan pelatih Biancoceleste itu sangat ingin bereuni dengan Lazzari jika Hakimi pergi ke PSG atau Chelsea dalam beberapa hari ke depan. Paris Saint-Germain dan The Blues telah meningkatkan tawaran mereka untuk segera menutup kesepakatan transfer pemain timnas Maroko itu dan berharap agar Inter segera menyetujui tawaran mereka dalam waktu dekat. Beberapa pemain telah dikaitkan dengan Nerazzurri sebagai pengganti yang mungkin untuk Hakimi, termasuk David Zappacosta dari Chelsea dan Denzel Dumfries dari PSV. Namun, Lazzari bisa tiba untuk bekerja sama lagi dengan mantan pelatihnya itu, dan ia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk proses adaptasi dengan sistem taktik Inzaghi setelah mereka pernah menghabiskan selama 2 tahun terakhir berseragam Lazio. Surat kabar Roma, Il Messaggero melaporkan bahwa Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan Biancoceleste soal mahar transfer Lazzari senilai 22 juta euro yang akan dibayar di muka plus 4 juta euro. Sang pemain juga sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Inter. Inter inginkan Jordi Alba. Kabar dari Spanyol melalui Mundo Deportivo mengabarkan jika Inter tertarik dengan bek kiri milik Barcelona, Jordi Alba. Sang pemain masih terikat kontrak hingga 2024 mendatang bersama kubu La Blaugrana, namun memiliki kemampuan yang baik dalam bermain menggunakan skema 4 back atau sebagai back sayap dalam skema 3-5-2. Lebih lanjut Mundo Deportivo menyebut, Alba sangat mungkin masuk dalam kesepakatan pertukaran pemain, dengan melibatkan satu penggawa Inter yang diminati Barcelona. Namun kabar mengenai ketertarikan Inter terhadap pemain 32 tahun ini tak mendapatkan konfirmasi dari pakar transfer Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Menurutnya, pilihan teratas Inter saat ini masih seorang Marcos Alonso. Inter akan mengejar sang pemain, baik masuk dalam kesepakatan transfer Achraf Hakimi ataupun tidak, sekalipun Hakimi bergabung dengan PSG. Emil Audero dikaitkan dengan Inter Milan.
ada nama Emil Audero dalam daftar kiper yang diminati Inter untuk menjadi suksesor Samir Handanovic. Berbicara kepada Sky Sport, kiper berdarah Indonesia ini mengomentari ketertarikan tim-tim top terhadap dirinya. Bursa transfer selalu menjadi topik yang sensitif. Saya sendiri memilih untuk tidak fokus akan hal ini. Jika benar ada ketertarikan dari tim-tim besar terhadapku, saya gembira karena dua hal. Yang pertama terkait ketertarikan itu sendiri dan yang kedua karena itu menjadi konfirmasi dari performa bagusku di Sampdoria. Namun saya bisa katakan jika saya baik-baik saja sekarang. Di sini, mereka membantuku untuk bisa dengan cepat merasa seperti di rumah sendiri. Inter siap pertahankan Di Marco dan perpanjang kontraknya hingga 2024. Federico Di Marco akan tetap sebagai pemain Inter Milan untuk musim depan. Nerazzurri ingin segera memperpanjang kontraknya hingga tahun 2024. FC Inter News melaporkan bahwa agen dari sang pemain, Beppe Riso, telah berada di markas Inter untuk membahas masa depan Di Marco di klub. Bek sayap kiri berusia 23 tahun itu telah menghabiskan masa peminjamannya di Hellas Verona di sepanjang musim lalu. Selama masa peminjamannya itu, ia sukses menunjukkan peningkatan performa secara signifikan di bawah asuhan pelatih Ivan Juric. Sekembalinya ke Inter, Di Marco akan diintegrasikan ke dalam skuad pelatih Simone Inzaghi, di mana ia diklaim masuk bagian dari rencana ex-juru taktik Lazio itu untuk kampanye musim depan. Selain itu, Inter juga siap untuk menawarkan perpanjangan kontrak buat Di Marco hingga Juni tahun 2024, dan gajinya akan dinaikkan hingga dua kali lipat menjadi sekitar 1 juta euro per musim. Kenaikan gaji tersebut tidak akan menjadi masalah bagi anggaran Inter, karena ia dipandang sebagai pengganti langsung dari Ashley Young yang memutuskan hengkang ke Aston Villa. Gianluca Mancini dan Matteo Pessina masuk radar Inter. Dua pemain yang dikelola oleh agen Beppe Riso, yakni bek Roma, Gianluca Mancini dan gelandang Atalanta, Matteo Pessina masuk radar Inter Milan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, bahwa Nerazzurri telah meminta informasi soal situasi kedua pemain tersebut. Namun, surat kabar yang berbasis di Milano itu kemudian menegaskan bahwa pendekatan Inter untuk Mancini saat ini hanya sebatas langkah antisipasi kepergian Milan Skriniar. Pemilik AS Roma, Thiago Pinto akan mengadakan pertemuan dengan Mancini pada akhir pekan ini untuk membahas pembaruan kontrak sang pemain, di mana Giallorossi ingin menaikkan gajinya hingga dua kali lipat demi memagarinya dari sergapan Nerazzurri. Terkait kemungkinan perekrutan Pessina, Inter terlebih dahulu harus menyingkirkan beberapa gelandang pinggiran semacam Nainggolan dan João Mario, yang ditakdirkan untuk pindah masing-masing ke Cagliari dan Sporting, sebelum memulai negosiasi dengan Atalanta. Mancini dan Pessina jelas adalah profil yang sempurna untuk Inter Milan. Memang hari ini mereka hanyalah sebatas ide, namun siapa tahu besok-besok Inter benar-benar serius memboyong keduanya ke Giuseppe Meazza. Ada nama Andrea Petagna yang dibahas dalam pertemuan dengan Beppe Riso kemarin. Kedatangan agen Beppe Riso ke kantor Inter kemarin membuat banyak pihak menerka-nerka siapa pemain yang menjadi topik bahasan antara kedua belah pihak. Pernyataan, "Kami membahas nama baru," yang terlontar dari mulut Riso sesaat usai meninggalkan kantor Inter membuat media mulai menerka siapa nama tersebut. Ada La Gazzetta dello Sport yang menyebut nama Matteo Pessina dan Gianluca Mancini, sementara Corriere dello Sport hanya menyebut nama Pessina yang dibahas dalam pertemuan kemarin. Yang terbaru, Tutto Mercato Web menyebut jika pada pertemuan kemarin Inter dan Riso juga membahas nama penyerang Napoli, Andrea Petagna. Namanya disebut jadi opsi menarik untuk memperkuat barisan lini depan Labenea Mata. Dalam pertemuan kemarin, ada pembicaraan soal Andrea Petagna yang saat ini hanya menjadi pilihan ketiga di lini depan Spalletti di Napoli. Bukan hal yang mustahil melihat sang pemain dilepas dan andai proposal menarik datang, tak menutup kemungkinan pertukaran pemain. Negosiasi bisa dimulai dalam beberapa pekan ke depan.